Sahabat Berita Bola, berjumpa lagi dengan channel Berita Bola, saluran olahraga dan sepak bola dalam dan luar negeri. Sahabat Berita Bola, BRI Liga 1 baru saja memulai pertandingan ke-22. Di hari pertama berlangsung laga antara Persija Jakarta kontra Persiraja Banda Aceh, Minggu, tanggal 30 Januari tahun 2022. Dalam pertandingan di Stadion Gelora Ngurah Rai, Denpasar Bali, di luar dugaan, Macan Kemayoran takluk dengan skor 0-1 dari Laskar Rencong. Gol Persiraja dicetak oleh pemain pengganti Vivi Asrizal di menit ke-66. Persija berusaha menyamakan kedudukan hingga di menit 83 memperoleh hadiah penalti usai makan Konate dilanggar oleh pemain Persiraja. Namun sayang, tendangan penalti Tony Sucipto dimentahkan kiper Fahru Razi Kuba. Hingga peluit panjang dibunyikan wasit, Persija harus lemas dikalahkan tim juru kunci. Para Jakmania pun gerah dan jengkel. Mereka kecewa berat, banyak pemain Persija yang dikritik Jakmania, salah satunya tentu saja Toncip. Melalui akun Instagram pribadinya, Toncip pun angkat bicara, bahwa ia mengaku bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Marah iya, kesel iya, kecewa pasti, kegagalan saya tentang penalti ini adalah tanggung jawab saya. Bola bisa gol dan tidak itu hal wajar dalam sepak bola. Introspeksi diri sendiri, ujar Toncip. Ungkapan tersebut ternyata banyak ditanggapi para pemain Indonesia dan Liga 1. Bahkan tak sedikit pemain mantan Persib dan pemain Persib yang membela Tony Sucipto. Toncip sendiri sebelumnya adalah pemain Persib Bandung. Semangat Tony Sucipto, kayak baru main bola kemarin aja penalti gak masuk dipikirin, fokus next pertandingan aja, kata Sahar Ginanjar. Tetap semangat Mas Toncip, ujar Ahmad Jufrianto, bek Persib. Semangat Mas, tulis Puja Abdillah. Saat ini Persib di posisi kedua dengan 43 poin, sedangkan Persija di urutan 6 dengan 32 angka. Persib belum bertemu Persija di putaran kedua ini.